Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Challenger MK3 main battle tank teranyar Angkatan Darat Inggris. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Angkatan Darat Inggris akan mendapatkan 148 unit tank tempur utama atau main battle tank Challenger MK3. Hal ini sebagai bagian dari kontrak senilai 8 juta euro dengan Rheinmetall by System Land atau RBSL. Demikian diumumkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace pada 7 Mei 2021. Challenger MK3 MBT dilengkapi mesin baru yang lebih kuat, sistem pendingin, dan suspensi baru. Tank juga mengakomodasi amunisi berkecepatan tinggi dan akan diprogram secara digital dari kubah baru dengan meriam smoothbore 120 mm. Lalu sistem deteksi dan pelacakan target otomatis baru akan digunakan untuk mengidentifikasi ancaman. Challenger MK3 sepenuhnya akan menggunakan sistem digital dan mengintegrasikan informasi dari semua domain. Perangkat penglihatan baru memberikan komandan tank kemampuan memburu atau membunuh di segala cuaca baik siang atau malam yang independen, yang memungkinkan memperoleh dan melihat target lebih cepat. Challenger MK3 juga akan menjadi main battle tank pertama yang dilengkapi sistem pelindung aktif atau APS terbaik yang memungkinkannya mengenali ancaman yang masuk dan menetralkannya. Challenger MK3 dirancang untuk memainkan perannya dalam peperangan multi-domain sambil tetap mempertahankan kemampuan untuk beroperasi di lingkungan pesisir antara darat dan laut untuk mendukung Future Command Force atau FCF. Diharapkan, Angkatan Darat Inggris akan menerima Challenger MK3 pertamanya pada tahun 2027 dengan penyerahan terakhir pada tahun 2030. Oke, itulah dia pembahasan tentang Challenger MK3 main battle tank teranyar Angkatan Darat Inggris. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.